Makan apa ini ya? Wih, sedap apa ini? Yummy. Umurmu bertambah satu, diriku bertambah sayang padamu. Wah, jadi makan harus pakai ngantri di sini. Ada nasi goreng. Oh, jadi mejanya harus ngantri. Ada Western. Oh, nasi lemak ada. Oh? Spaghetti yang masih ada. Ya, harganya rata-rata 10 sampai ya 10 lah rata-rata. 10 itu berarti 120.000 per satunya. Oh, ini ada juga yang 40. 40 berarti sekitar 500.000. Oh, ada seafood. Ya, sekitar 100 sampai 200.000 per makanannya. Nah, wes kesuwen ning Singapura nek wong Jogja wong kere nek gajine mung sak yuta sebulan. Wes. Makane urip kudu sugih. Cakwe Singapura. Jadi kalau di Singapura ini namanya rujak. Kalau kita bilang cakwe, cuman dia dikasih bumbu rujak, kacangnya gede-gede. Kacangnya gede-gede, jadi kacang dewasa. Coba-coba rasanya seperti apa? Lokal. Pie-pie-pie. Manis. Sama pakai. Pedes. Rasa kacang, pedes. Sedikit pedes ya. Kayak cakwe ya? Ya, kayak cakwe. Kayak cakwe. Ayo anak-anak kita coba. Nah, sekarang si Momo nih yang nyobain. Mana? Gula Singapurnya terasa. Sorry, gula Jawa. Gula Melaka, salah. Melaka. Ya. Ada kayak kacang-kacangnya. Ya. Cakwe-nya malah nggak gitu kerasa banget. Lebih kayak roti ya, roti rujak. Iya. Rujak dikasih roti atau roti rasa rujak. Iya. Tapi enak. biasanya kita pesen yang lebih garing sih, ini lupa tadi. Saya suka yang basah. Yummy. Oh iya, lupa. Ada rasa combrangnya. Aneh banget orang Singapura suka combrang. Combrang kan kesukaan orang Sunda. Nah, ini dia. Bagus sekali. Ini namanya Mas Nugroho dari Sundo. Kalau Sunda Mas Nugraha. Ora a apa Mas? Tukang. Minuman datang. Wow, teh tarik es. Teh tarik panas. Wow. Kita jiro lu 4 mau 6 tua lu. Kita baru 8. Gimana rasanya, Jo? Rasanya gimana? Very yummy. Nice. Gimana, Dev? How's it taste? Manis banget. Rasa. Kahan, how's it taste? Good, Mama. Yes, good. Serius? Oh, kali artinya biasa manis. Oh, segini oke. Ini adalah kerupuk Singapura. Khasnya. Kita rasakan seperti apa. Gaseng dia ringan-ringan dulu, lama-lama udah kenyang bro. Kayak ikan ya? Kayak ikan. Rupa ikan. Rupa ikan dia? Iya. Ikan apa ya? Iya benar, ikan. Enak. Kalau rupanya sih kayak... kayak apa ya? Kayak jengkol. Kayak, oh ini apa namanya?
kayak rumput laut tapi dibuat kerupuk. Nah, rasanya kayak gitu. Lebih sama mama. Kita cocol pakai saus manis. Wow. Jadi kayak kerupuk dicampur kayak nori. Jadi rasanya kayak gini. Kayak kerupuk Palembang yang bulat-bulat tuh apa namanya? Kemplang. Kemplang. Kemplang kali 5. Nah, kayak gini rasanya. Enak aja. Oh ya, kamu orang Palembang ya, maaf. Ini khusus buat minumannya di sini. Ini kalau kabarnya penghasilannya satu hari hampir 2 miliar yang punya pakai Porsche. Ini rame banget ya gini nih. Buka 24 jam. Ini ya, telurnya udah jadi. Pesanannya wow, yummy. Ini dapurnya. Wow, telurnya. Best. Sampai depan sana itu halal. Semuanya udah computerized. Wah, wow, ini kerupuk makanan gue enak banget. Tempat masaknya sampai sana. Tes yang buat take away Grab, ada Food Panda, sih namanya, ada siap semua, terorganisasi sekali, terorganisir maksudnya. Dan ini adalah nasi goreng apa nih? Ayam. Nasi goreng kunyit, ayam kunyit. Jadi untuk tercapture seberapa gedenya, lihat centikku, nah. Gede banget ya. Nah, banyak porsinya. Porsinya banyak banget. Nih, kalau sendoknya nih. Nah, segini nih, bayangin. Wow, kan kecil. Kalau segini kan kelihatan lebih gede kan? Cuman kalau kita lihat ternyata kecil banget. Oh, ya Allah, tolong, kayak sendok es teh. Ini bisa dibagi buat orang 4 kalau bayi. Jadi kucing dong. Salah ya. Emang orang Singapura nih makannya rakus-rakus. Makanya bapak-bapaknya pada hamil semua. Ya 4D. Macannya 4D, enggak 3D lagi. Cuman Kenzo loh. Kamera aja Nikon yang D810. Gila. Kamera jadul. Udah enggak ada harganya sekarang. Handphonenya 15. Oh, mana 15 Max, sama lo kita Pro lo. Max Mac. Ini apa? Misi Food. Wah, Misi Food. Ini apa? Ah, boleh minta piring kosong enggak? Dua. Ini bisa buat dua ini orang. Ini coba sendoknya. Oh, ini Maggi. Ya. Soalnya tipis mie. Ya kan beda kan mie-nya? Iya, ya, mie-nya beda. Wow. Ini seafood. Coba lihat seafoodnya. Oh, the taste of nasi goreng kunyit. Iya, rasanya itu Describe. Okay. Rasanya beda ya, mau aku gak pernah ngerasain. Ya enggak, apa... Unik gitu lah. Unik. Ya, unik. Just take anything. Goreng itu unik. Unik. Ayamnya juga kayaknya pakai kunyit juga. Ayamnya enak, lembut banget. Ayamnya lembut banget, rasanya kayak kunyit. Ini mau sambal balacan juga, ada sambal balacan. Mau. Oh. Aku bilang rasanya itu kental banget. Kayak seafood apa ya? Kayak kalau makan apa namanya? Kepiting, tempurungnya kepiting diambil itunya terus dicampur gitu. Kan udangnya apa-apa jadi benar-benar apa tik ya? Kental banget.
rasanya. Apa ya, kalau buat lidah Indonesia emang different. Kayak nasi ini tadi kayak ada rasanya, kayak ada spice apa ya, ginger, bukan ginger, apa namanya, bentar, rasanya kayak kayak ada rempah apa ya, apa ini, nasi goreng kampung kayak ada ginger, ada macamnya, kayak bumbu-bumbu India gitu. Enggak apa, ini pedas. Ah, kalau ini pedas banget. Kalau ada kerupuknya juga, kerupuknya sama kayak tadi. Ini adalah nasi goreng kampung. Dia pakai teri goreng sama telur mata lembu. Kalau sini bilangnya mata lembu, bukan mata sapi, mata lembu. Nah ini Jesse ngasih aku nih pas ini. Cheers. Rasanya kayak ada belacannya, ya. Kayak ada apa namanya, terasi. Jadi nasi goreng terasi, kalau aku bilang. Nasi goreng terasi pakai telur ini. Rasanya enak banget. Terus ini telur ini lihat. Basah. Enak semua. Mantap ya. Nendang. Porsi Singapura emang gila. Mungkin karena mereka jalan pakai MRT setiap hari, jadi makannya. Wow, coba lihat ya. Namanya garpu ya, sama makannya lebih kecil, gila. Ini orang asli Singapura makannya gila. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar. Makannya piyutnya. Enggak lah, orang sini soalnya jalan dia. So this is the owner, Mr. Who? Anil. Mr. Anil. Hendra. So actually, you know what? We came here when he was like starting when he was 2 years old. So we've been here. Oh, wow. Now he's 18. Wow, fantastic. Yeah. Okay. So many we, years you. Yeah. Very, very yummy. Yeah. I'm also still young. Oh, yeah. I like your purse anyway. Oh, yeah. Congratulations. It's really nice. Thank you so much. Yeah. And you guys like, you know, we've been here like for many years. Yes. Always. Hope we can bring more of your friends. Yeah. Almost every month, always coming here. Yeah. Abang knows, right, abang? Okay. Thank you, sir. Thank you. Okay. Yeah. Bye bye. Thank you. Kamu kasihku. Hanya dirimu di hatiku, tiada yang lain di hati ini selain dirimu satu.